8 jam sob. Pagi ini ke Cikarang, lalu siang jam 12 arah, lalu selesai Pak, tidak balik. Wih mantap. Oke. Ini dapat nih sob, arah Cimanggis nih. Udah seru pinggir, bagus dah. Wih gas alam. Wih ini mah tempat bos tempe nih, Pondok Duta nih. Tempat bos tempe nih, Taman Duta nih, Taman Duta tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Aspal nih sob nih. Aduh, banget tidurnya keenakan nih tidurnya. Nih, hari Selasa tanggal 7 November jam 6.49 nih sob. Eh kita langsung buka aja nih, kasih grabnya. Tidurnya keenakan sob. Kita on. Ini paling nanti on sampai jam-jam nahan lah, sampai setengah 8 nih kalau nggak ada nggak dapet atau nggak cocok. Kita ke ini aja, mampir main situ ke Keranggan bengkel. Nih mingguannya aja baru hari Senin Selasa ya, belum Selasa pun belum ada orderan masuk tuh udah 33% apa. Nah ini mengkatanya bilang ini anggota sob, masih anggota tuh. Baru 7 hari aja 21% tuh. Pemain sortir mana ada jawara sob. anggota nggak ada jawara. Jawara tuh yang pemain bonus, yang pencari bonus sob. Nah, sini grabnya udah maksim. Indrinya barangkali ada yang cocok. Ah nih jam 6.50, setengah 8 lah nantilah baru meluncur mengarah ke bengkel mampir. Oke sob. Wadidaw, ini dapat ini nih sob nih, rental 8 jam sob. Waduh kok SCBD juga nggak jadi GC nih, tadi ngechat 8 jam sob. Pagi ini ke Cikarang, lalu siang jam 12 arah, lalu selesai Pak, tidak balik. Wih mantap. Oke. Oh, enggak balik Cibubur tapi SCBD jam 12. Mantap nih sob nih. Hari Selasanya sob, nih tadi ngelewatin ini nih sob, udah ngelewatin tadi. Lewatin apa nih tadi ke Harjamukti tuh. Argo 22. Harjamukti LRT. Gas nih penglarisnya rental sob. Hari-hari Selasa dapat rental lagi. Mantul. Sob nih, setar jam 7.25 nih nanti nih. Nah, ini kita nolin nih. Trip yang B nolin nih, nanti berapa kilo nih. Ke GIC dari Cibubur terus lanjut ke SCBD. Nanti kita nolin. Waduh, tinggal satu balok nih sob. Nanti mampir pom bensin deh. Oke, kita tinggal nunggu keluar orangnya. Ya Pak, pagi selamat Pak. Oke Pak, kita ke Cikarang nih GIC ya. Delta Mas itu ya? Delta Mas betul. PT apa Pak? Vulkan, tapi ininya pabriknya belum jadi sih. Belum jadi. Nanti kita, yang penting arah situ dulu GIC dulu ya. Tapi tahu sana Pak ya? Tahu. Siap.
Nanti tol digabung semua. Masuk ya? Di aplikasi. Aplikasi. Oh iya iya. Korporat pak ya. Ah. Kalau makan siang bapak kita sudah pasti. Oh iya. Kita saat perjalanan aja hari ini 1 pagi ke Cikarang. Sekitar jam 2:30 kita ke arah Sudirman, terus selesai di itu. SBD itu. Iya. Baru sekitar jam 2 nyampe kan. Iya. Ini udah sampai nih sob nih di sel Delta Mas, mampir dulu soalnya janjiannya itu jam 9:30. Ini ada masih ada waktu kan, dia udah kelamaan di depan apa laptop ya, pusing dia katanya, makanya mau duduk-duduk dulu di sel katanya, sambil ngopi sambil ini kan, padahal mobil pusing. Yes, nanti baru 9:30 kurang baru OTW ke pabrik. Baru tahu juga nih, baru nggak ada sel di Delta Mas nih. SPBU sel Delta Mas tuh. Baru tahu, baru lihat, padahal hampir sering lah. Ini kayaknya nanti mau ini deh, sambil nunggu mau nganterin adek kayaknya deh, pulang ke pondok, mau itu ponakan mau imunisasi. Tuh KM-nya 61 sob. 61. Kalau ini tadi udah di WA belum balas, katanya mau imunisasi besok kalau di Rebo, daripada naik bis kan. Nanti menteng anak kecil 2. Ntar dianterin aja. Yes. Kita juga mau turun juga dari mobil nih sob. Belakang proyek saya ini abu-abu ini ada pagar ini ada parkiran. Nah, itu pas saya berhenti di depan nih. Depan ini ya. Ini kan 2 arah kan ya? Jalannya sebenarnya atau arah apa enggak apa-apa 2 arah. Jadi di sebelah sana apa ya? Parkirnya. Di sana ya? Belakang. Saya turun. Sebenarnya ini satu arah. Satu arah ya? Depan lagi yang ada orang arah. Oh, iya. Sebelah satu arah, cuman banyak yang 2 arah ya? Banyak yang lewat 2 apa? Melanggar juga nggak apa-apa.
Sepi ya, masih banyak yang kosong. Ntar Pak ya, ntar Pak. Kalau mau makan dulu, makan beli makan dulu, beli apa? Iya. Ya, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Nih sampai nih sob nih, proyek pabrik. Jam 9.44 ya, jam 10 di antar 2 jaman dah, ke jam 12. Ini mau ke tempat adek ah. Tempat adek. Ntar baru jam 12 kurang arah ke sini. Itu 65 kilo sob, nanti tinggal ke arah SCBD. Oke. Kita putar balik nih. Ke tempat adek dulu nih. Dekat dari sini mah. Kita lihat di map tar. Tuh 12 kilo sob, 5,6. Keluar kawasan langsung belok kiri tuh. Warung Ampel ya. Terus nih kita OTW dulu sana. Kita juga udah nyimpen nomornya kan, tinggal kalau misalnya apa ya tinggal kabarin, takutnya sinyalnya jelek di sini. Oke, kita balaskan WhatsApp-nya. Nah, sarapan dulu nih sob nih. Sarapan baru warteg ya, warteg. Jam 10. Udah dekat rumahnya nih kontrakannya. Sarapan, mandi, yang ngedit yang kemarin kelar, baru arah ke balik lagi ke situ kawasan GIC. Oke sob, sarapan. Mantap nih sob, jam segini telur dadar udah habis. Kita makan lele aja lah, lele jamur sama apa nih, kentang Mustafa ya. Mantap, yes, gaskan nih sob nih. Mampir lagi nih sob, tempat adek. Sampai nih sob nih, setengah 11, nanti jam 12 kurang ya, lumayan lah sejam lebih lah di sini. Oke. Okay. Buka dikit nih biar enggak terlalu panas. Oke nih sob nih, lanjut nih. Tuh di bawah nasi tuh. Nah, tadi masak sebenarnya adek. Udah makan duluan sana, makanya ini bawa ini buat makan ntar. Ini udah jam 12 nih sob nih, orangnya sih belum ngabarin sih, cuman OTW aja sana daripada ntar nunggu kelamaan. Wih, udah nelpon tapi nih. Oh enggak, yang tadi pagi ini, tadi jam ini belum jam 9.10, belum ngabarin sih orangnya. Jadi kita langsung OTW aja nih ke arah lokasi penjemputan. Oke sob, kita mundur sob. Itu nyokap sama bokap naik motor tuh, mau lihat cucunya tuh pakai Supra bapak. Berapa minggu kan ketemu sama cucu bontot. Kita mengarah GIC. Pas banget sob, baru banget nyampe sini dari telepon nih jam 12.17. ini tadi 65 ya, perjalanan ke tempat AD itu berarti PP 10 kilo nih, nolin lagi nih. Ini berarti tadi 65 dari Citra Grand ke sini nih, nanti tinggal dari sini ke mana, ke SCBD berapa kilo kita lihat sob. Parkiran sementara tuh penuh mobil. Oke, kita tinggal belok kiri, udah sampai. Ini orang udah nungguin. Mantap nih, barusan telepon orang si Misu ya. Orang proyek insinyur ya. Wih, gile panasnya luar biasa nih, enggak ada pohon-pohonnya, masih pada kecil. Mantap. Jelaskan nih sob nih, CBD tinggal setting nantilah di CBD. Pulang dah, 2 trip aja cukup nanti. Kalau enggak ya sampai jam 3 lah. Nanti lihat aja nanti. Ini kejemputnya dulu nih. Ini mampir nih sob nih, setengah 1 nih. Juragan tuh, juragan nasi kapau. Ini bungkus sih.
soalnya jam 2 udah harus sampai di itu distrik, ternyata distrik 8 Asta itu, jadi nggak bisa makan di tempat ada bungkus. Tadi nawarin mau nggak pak, enggak lah saya udah makan, tapi itu dibawain lagi. Jadi udah nanti paling suruh masukin lain-lain, soalnya katanya udah bilang ada jatah makan siang katanya. Ya kita tunggu aja nih sob, lagi ngantri tuh pasnya makan siang kan. Ayo pak, kita ke TV di sini ya. Saya makan dulu pak ya di mobil. Iya, makan apa ya? Iya, sama-sama. Macamnya biar biar iya. Langsung dikos. Iya. Biar bone langsung ya. Iya. Oke, makasih Pak ya. Iya, sama-sama. Iya. Ini udah sampai nih sob nih, setengah 2 lewat 9 menit nih. Ini 54 ya, 55 tambah 65 120 kilo sob. Totalnya 120 kilo. Dibagi 15 ya. Oh, bensinnya 8 liter ya. 80.000. Bensin 80.000 sob. Tadi tolnya 70. Nah, ini 500 nih. Ini pendapatan bersihnya nih. 372. 372 dibagi 120 kilo 3000 per kilonya sob, 3100 kalau 370 dikurangi 80.000 292 300 makan tadi dikasih kan 20.000 tadi jalan yang di warteg ya, 20.000. Kalau tadi ngomong 30 ya dikasih 30. 20 emang 20 tadi makan 18 sih. Tuh kebagian 2.300 sih sob nih. 300. 300 tuh udah bersih segini kotornya tuh. Nah, nilai-nilainya 20.000, tolnya 70.500 sob. 70.500 tolnya mau parkir tadi 5.000 tolnya sih 65.500 ya. Nilai-nilainya nih ganti makan warteg nih 20.000. Aduh, dua trip sob. Satu trip sih sebenarnya ini yang semalam nih ikut yang kemarin. Oke, kita on nih. Udah. Nah, on ini tadi ada demo tuh yang arah itu kementerian apa tuh? Kesehatan apa kali ya, gacu itu yang sebelum Medistra itu macet parah tadi. Aduh. Ini setting apa, biarin aja deh. Coba ngelewatin 1-2, nanti yang ketiga ambil. Kalau enggak ya suspend aja lah, biarin jalanan macet. CBD nih, dapet nih.
Sisi kiri dah deh. Senop, senop, senop ke arah Batavia. Senopati tuh. Ke arah Menara Batavia. Harganya bagus nih. Tarif tinggi. Sampai di tujuan. Menara Batavia. Harganya 36 bersih sob. Oke. Dari Senopati ini 1 menit lagi, 1 menit. Siang, Kak Almira. Iya. Menara Batavia. Iya. Iya, sama-sama. Ini sampai nih sob. Waduh, macetnya gila ya, udah kayak sore hujan aja ya. Sebenarnya parkir di sini enak nih, udah ada yang bayarin parkir, cuman penuh mulu, nggak pernah dapet ya parkir kalau masuk Batavia nih. Nih antar dulu nih sob nih. Penuh terus nih, lain-lain goceng. Oke. Cuman gak nyampe 5 kilo ini tuh. Oh, ini bisa nih ada parkir nih. Oh, alhamdulillah dapat parkiran nih, jalan jarang-jarang loh. Tanah aja dulu sini. Sampai dapat. Jarang-jarang sob dapat parkiran di sini. Masa ada yang keluar kali ya. Guys, mantap nih. Berapa kilo tadi nih? Oh, 5 kilo. 5,4 sob. Mantap. Ini dapat nih sob, arah Cimanggis nih. Udah seru pinggir, bagus dah. Wih, gas alam. Wih, ini mah tempat bos tempe nih, Pondok Duta nih. Tempat bos tempe nih, Taman Duta nih, Taman Duta tuh. Cuman ini jemputnya rada susah juga ini ya. Keluar dari situ nggak bisa. Tuh di masjidnya, sedangkan ini kan harus keluar di sini. Emang bisa keluar dari sini? Kan nggak bisa ya. Waduh, harus lewat sini kan. Sini kan satu arah, nggak bisa ke kiri. Waduh, 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 waduh. Ternyata nih baru pernah juga nih keluar sini nih. Lihat belakang mantap. Jadi nggak perlu tuh 2 menit, ini beneran 2 menit nih. Mantap sob, ke rumah bos tempe nih. Iya ibu. Ah, tadi yang ini ibu ya. Wing. Ibu Wing. Ya. Oh ya Wing. Ya. Mau depan nih. Dua nomor dua. Depan. Udah, Bu. Iya, ya, banget banyak. Iya, Bang ya. Iya, Bang. Bang, yuk. Sampai nih sampai 4. Cengkeh Palangkaraya Nusantara. Trip nih sob nih, dari tolnya dari dia 142 motornya. Oke, langsung merapat Taman Duta nih. Merapat Taman Duta nih sob nih. Ini udah jam 4 kurang 5 menit nih, gak jadi mampir ke situ Taman Duta.
orangnya lagi di rumah Kemang dari tadi pagi, soal dia plat ganjil sih, jadi udah nyocol dari pagi, ini lagi di Kemang katanya, rumah Kemang. Aduh, gak usah nih, lanjut on aja nih sambil mengarah pulang kali, udah jam segini juga, besok kan genep kan. Oke nih, kita langsung buka aja nih grabnya nih, cocok bawa, nggak cocok ya wes, sampai rumah istirahat, tidurnya tadi nggak enak kan di mobil, tadi aja ngantuk-ngantuk di tol, aduh di Jagorawi tuh orang nggak ngantuk aja, dia ngantuk bawa mobil Jagorawi, udah on shop nih, kosim. Kosim, mana kau kosim? Ini masih di dalam kompleks bukit ini nih sob nih. Mau makan dulu nih tadi yang dikasih brokolin sama adek nih. Sambil kalian download nih. Download file yang tadi nih. Nah, jam 4 lewat 15 nih. Ini lihat apa sih lauknya nih? Wih. Apa ini nih? Mantap. Nasinya banyak amat ini. Tempe kering, tempe balado. Makan sini. Cumi ya. Nasinya banyak banget. Aduh, ya sini makan dulu nih sob nih, makan sob nih. Mantap ya kalau ngebekal ya, makan bekal tiap hari ya. Sumir. Barusan Kosim 200 ke bandara 3 koma keok sob. Aduh, udah pulang dapat besok. Aduh. Sumir. Aduh, gila ya Sumir ya. Luar biasa Sumir ini. Sumir luar biasa. Woi, makan mie enak nih. Tapi baru kemarin makan mie ya. Sampai parkiran nih sob nih. Pas ini maghrib nih. Nah, udah kita berhitung nih. Besok persiapan buat besok nih genep nih. Bangun pagi. Grepat kosimnya nol besar. Ini yang kemarin belum hilang. Nah, grabnya sama sekali nggak ada masuk. Ada sih tadi masuk, cuman nggak cocok. Berapa nih grabnya nih? 4 trip sob. Hitungannya sih 3 sih untuk yang hari ini. Soalnya kan ini masuk yang kemarin nih. 300 ya, berarti 515 sob. 3 trip 515. Jadi Selasa nih. Ketolong rental ya, tolong rental sob. Kalau enggak ada rental mah udah. Mungkin siang kali di sana Cibubur ujung-ujungnya matas dari Citra Grand. Enak musiknya nih. Ya wes sob, untuk vlog kali ini cukup sampai di sini. Cerita-cerita di aspal di atas apa? Roda. Jadi pamit undur diri ya. Sampai bertemu di esok hari. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.